Pemirsa, bertepatan di hari ulang tahun Provinsi Jambi yang ke-67, Kota Jambi mendapatkan penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya. Anugerah tersebut diserahkan langsung kepada PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih saat paripurna hari ulang tahun Provinsi Jambi yang ke-67. Pemkab Jambi menerima Anugerah Parahita Eka Praya atau AP tingkat madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Berkat komitmen dalam melaksanakan pengaruh utamaan gender, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak secara komprehensif di Kota Jambi. Anugerah tersebut diserahkan langsung kepada PJ Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsih, saat paripurna hari ulang tahun Provinsi Jambi yang ke-67, Sabtu 6 Januari 2024. Sri Purwaningsih mengatakan capaian yang diraih ini sekaligus menunjukkan konsistensi jajaran pemerintah Kota Jambi yang tidak henti terus berkinerja. Jajaran pemerintah Kota Jambi terus berkomitmen melakukan perlindungan dan pemenuhan hak bagi kaum perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Ini menunjukkan konsistensi kolektif semua OPD terkait pemenuhan unsur dalam pengaruh utamaan gender, khususnya DPM PPA Kota Jambi. Sementara itu, dengan memasuki hari ulang tahun Provinsi Jambi yang ke-67, Sri Purwaningsih mengharapkan agar Provinsi Jambi semakin mantap. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan.